Pasca erupsi Gunung Semeru, banyak momen haru aksi menyelamatkan diri ataupun proses evakuasi korban yang diunggah di media sosial. Salah satu momen haru itu diunggah akun TikTok @banghendra2. Dalam video berdurasi 40 detik itu memperlihatkan momen saat seorang pria hendak menyelamatkan keluarganya yang terjebak di desa. Di awal video terlihat suasana desa pasca erupsi. Si perekam juga mengatakan kala itu suhu di sana masih panas. Terlihat di video juga seorang pria menggunakan jaket berlari memasuki area desa. Si pria tampak berlari tanpa menggunakan alas kaki. Sambil memegang helm, ia mengatakan kalau ia ingin kembali ke desa untuk menyelamatkan keluarganya yang masih banyak terjebak. Meski tanpa alas kaki, ia terlihat begitu semangat untuk menyelamatkan keluarganya. Di tengah-tengah perjalanan, mereka bertemu salah satu warga di mana mereka juga mengatakan jika masih banyak warga yang terjebak dan tak bisa menyelamatkan diri. Sontak unggahan tersebut pun ramai dikomentari netizen. Tak sedikit di antaranya yang mengatakan kalau mereka akan melakukan hal yang sama jika berada di posisi si pria. Ini masih banyak saudara-saudara kita yang masih belum dievakuasi. Hei, iso jalan sepedanya, iki ya.